Pada hari Senin 8 Maret 2021 lalu, Kepala Museum Pendidikan Nasional Dr. Leli Yulifar MPD melakukan pertemuan dengan Profesor Dadan Wildan M. Hum untuk membahas lebih lanjut terkait dengan program revitalisasi museum yang berlangsung di ruang rapat Museum Pendidikan Nasional. Profesor Dadan Wildan M. Hum merupakan komisaris TWC, yakni Taman Wisata Candi, diantaranya Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko yang berpusat di Yogyakarta. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara. Pada tahun 1989, beliau meraih gelar sarjana dari IKIP Bandung yang kini dikenal sebagai Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Prodi Sejarah UPI. Agenda pertemuan tersebut diawali dengan makan siang bersama dan diskusi. Kegiatan dilanjutkan dengan visitasi ke ruang pameran tetap koleksi museum dan didampingi secara langsung oleh Kepala Museum, beserta bidang kurator Bapak Haji Muhammad Erik Kamsori SPD bersama Bapak Cepi Hasan Basri Eskom selaku staf bidang pengadministrasi program dan laporan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan dari Mupenas News. Sampai jumpa di Mupenas News berikutnya. Semoga senantiasa sehat selalu.